Madura United bisa menggait fullback andalan Persebaya Surabaya, Reva Adi. Dengan datangnya pemain tersebut, akan membuat Fabio Lewandowski kian memiliki banyak opsi untuk posisi bek sayap. Reva Adi bermain reguler bersama tim yang berjuluk Bajul Ijo itu. Dia terhitung berlaga sebanyak 25 laga atau 2038 menit. Artinya, dia lebih sering bermain penuh sepanjang 90 menit. Selain membela Persebaya Surabaya, Reva sebelumnya bermain untuk Barito Putra. 3 pertandingan di Liga 1 2020, Badak Lampung FC, 14 laga di Liga 1 2019, dan 2 musim bersama PSM Makassar di Liga 1 2017 dan 2018. Bersama 3 tim itu, Reva bisa mencetak 1 gol dan sumbang 5 assist. Selain Reva, Madura United telah memiliki sejumlah pemain yang bisa diplot sebagai fullback, seperti Novan Setiasa Songko, Guntur Aryadi, Dodi Alex Van Jin, dan lain sebagainya. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujitahidi, KMV Sport, melaporkan.